Japri Japri. Japrin aja. Halo, selamat datang di Japri, jawaban pertanyaan dari Sobat TV. Saya Dr. Nastiti, nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat TV. Memang kalau mendiagnosis tuberkulosis atau TB pada anak lebih rumit dibandingkan mendiagnosis tuberkulosis pada orang dewasa. Jadi diperlukan beberapa pemeriksaan. Salah satunya pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen yang dilakukan pada bayi dan anak dan dilakukan dengan alat yang baik, teknik yang baik, akan memberikan informasi berharga untuk membantu dokter mendiagnosis TB. Jadi cukup akurat untuk membantu penegakan diagnosis TB. Nah, lalu tadi pertanyaan Sobat TB, salah satu dari kelemahan mantuk memang penilaiannya adalah secara subjektif dengan cara meraba ya tangannya, dilihat benjolannya itu berapa ukurannya. Kadang memang ada sedikit perbedaan antara pembaca yang berbeda. Akan tetapi biasanya perbedaannya itu tidak terlalu jauh dan biasanya tidak berbeda, misalnya ada 1 atau 2 mm, tetapi tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu penegakan diagnosis TB. Jadi mantuk tetap diperlukan untuk membantu diagnosis TB pada anak. Jadi, kalau anak didiagnosis tuberkulosis, kemudian menjalani pengobatan minimal 6 bulan, pemantauan yang paling baik itu adalah dari klinis. Keluhan berat badannya sudah membaik atau belum, nafsu makannya, kemudian hilangnya gejala-gejala yang tadinya menjadi keluhan, itu ya pemantauan yang lebih baik. Sehingga kadang-kadang dokter tidak perlu melakukan foto ronsen ulangan karena infiltrat itu bisa saja terjadi meskipun kasus TB-nya atau penyakit TB-nya sudah membaik. Jadi tidak boleh menjadikan infiltrat itu satu-satunya parameter untuk mengatakan, oh ini belum sembuh. Kalau berat badannya sudah naik, demamnya sudah tidak ada, anaknya sudah aktif, lincah, pengobatannya sudah cukup lengkap, pengobatan tuberkulosisnya bisa dihentikan. Nah, pengobatan tuberkulosis pada anak itu memang bervariasi durasinya. Sebagian besar biasanya tuberkulosisnya mengenai jaringan paru ya, itu memerlukan pengobatan 6 bulan. Akan tetapi ada tuberkulosis yang mengenai di luar paru dan kasusnya lebih berat. Misalnya TB tulang atau TB selaput otak atau TB-nya TB paru tapi gambaran parunya sudah sangat rusak. Pada kondisi-kondisi seperti itulah biasanya pengobatannya memerlukan waktu yang lebih lama, bisa sampai 1 tahun. Jadi tidak semuanya memerlukan pengobatan selama 1 tahun. Yang paling banyak pengobatan yang memerlukan waktu 6 bulan saja. Tapi kalau dari analisis dokternya bahwa ini kasus tuberkulosisnya berat atau mengenai organ di lain selain paru, biasanya memang disarankan untuk melakukan pengobatannya sampai 1 tahun. Sebagian besar TB anak, terutama pada anak di bawah 10 tahun, dengan gambaran paru yang tidak terlalu berat, itu tidak menular. Akan tetapi, yang paling baik memang dokter melakukan pemeriksaan dahak untuk mengecek apakah ada kuman TBC ketemu di dahaknya. Kalau ada kuman TBC ketemu di dahaknya, maka berapapun usianya, dia bisa menularkan. Akan tetapi, dari studi-studi, katakan bahwa paling banyak anak itu sudah bisa menularkan seperti orang dewasa itu usia 10 tahun ke atas. Jadi mulai remaja, kalau dia sakit TB, nah itu hati-hati, kemungkinan bisa menular. Baik, tadi itu sudah dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau Sobat TV masih penasaran dan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan loh kirimkan pertanyaan di Japri di sini.